Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Nabawi TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kali ini kita akan menyinggung soal ayat-ayat Al-Quran di dalam mengatasi gangguan jin. Sebelum-sebelumnya, pada episode sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya Al-Quran juga bisa menjadi wasilah untuk penyakit-penyakit baik medis ataupun non-medis, juga untuk penyakit gangguan-gangguan jin ataupun sihir. Bagaimana ketika ada orang itu terindikasi gangguan non-medis, ya, secara hipotesis awal kita membaca atau mendeteksi orang ini ada gangguan non-medis, khususnya penyakit jin khodam ataupun diikuti jin ketempelan jin atau ada jin keturunan tumbal dan lain sebagainya. Maka di dalam buku yang kami tulis ini, Faidul Mandan fi Madarijil Mu'alajati bil Quran, tahapan pengobatan dengan Al-Qur'an, kami di sini menyebutkan, ya, bahwasanya apapun penyakit baik itu medis ataupun non medis, maka kita tetap bertabarruk dengan Al-Qur'an di dalam menangani kasus baik medis ataupun non medis sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sebagaimana tafsir Imam Fakhr Ar-Razi, tafsir Al-Qurtubi dan sebagainya menjelaskan bahwa syifa di sini, ya, kesembuhan di sini adalah untuk kesembuhan penyakit rohani dan penyakit jasmani. Penyakit jasmani bisa dikategorikan juga masuk penyakit-penyakit medis, ya. Karena penyakit rohani disebutkan hanya ada dua, akidah yang batil, akhlak yang tercela, itu penyakit rohani. Adapun penyakit jasmani bisa juga masuk di situ penyakit sihir, penyakit ain, atau penyakit medis. Nah, ini penyakit yang disebut penyakit jasmani. Maka secara ilmu tafsir, ya, penyakit sihir, penyakit ain dan sebagainya itu masuk kategori penyakit jasmani. Di sini ada beberapa ayat Al-Qur'an. Ketika seseorang itu terindikasikan gangguan jin, ya, seperti ciri-ciri 4 tadi yang telah kami sebutkan, gejala yang 4 tadi sebelum episode sebelumnya, maka di dalam menangani gangguan jin tersebut, pasien pertama kali kita arahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang penyakit itu karena dosa yang kita alami. Kemudian setelah itu kita bimbing hatinya untuk pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang menciptakan penyakit dan Allah juga yang menurunkan obatnya. Kita sandarkan hatinya untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kita perdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an sesuai tafsir-tafsir Al-Qur'an tentang wa nunazzilul Qur'an bahwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Di situ Allah menyebutkan syifa bukan dawa. Karena dawa itu atau obat itu kadang bisa menjadi wasilah sembuh ataupun tidak, kadang tepat ataupun tidak. Tapi kalau syifa maka itu bermakna kesembuhan. Maka di sini kita perdengarkan bacaan-bacaan Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kaitannya dengan jin, gangguan jin, atau kaitannya dengan gangguan sihir ataupun khodam, ya. Ya, seperti kita bacakan di hadapan pasien dengan memejamkan mata si pasien ini, lalu kita perdengarkan dengan ta'awud seperti a'udzu bikalimatil hitamah min syarri ma khalaq, atau a'udzu bikalimatil hitamah min kulli syaitanin wahama min kulli ainin lamah. Kemudian baca doa-doa yang dianjurkan oleh Nabi seperti doa rukyahnya malaikat Jibril kepada Nabi, ya. A'udzu bikalimatil hitama allati yujawizuhunna barrun la yujawizuhunna barrun wala fajir ila akhirih. Juga bismillahirrahmanirrahim wallahu yasfik min kulli da'in yudhik min kulli nafsin a'in hasid Allah yasfik. Dan ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya yang berkaitan dengan sihir, khodam dan semacamnya. Maka ketika nanti dibacakan ayat-ayat tersebut, pasien ada reaksi sendawa, pasien ada reaksi muntah, maka itu adalah reaksi detoksifikasi yang menunjukkan proses kesembuhan di dalam mengeluarkan racun-racun negatif, baik itu penyakit medis ataupun dari jin yang akan keluar. Ataupun ketika pasien reaksinya frontal, maka di sini bisa menunjukkan bahwa si pasien ini ada khodamnya atau kasus sihir yang sangat berat ataupun juga tumbal dan lain sebagainya. Maka di sini dibutuhkan teknik-teknik khusus
penanganan-penanganan khusus di dalam kasus-kasus tersebut sehingga pengobatannya bisa secara maksimal dilakukan. Demikian secara singkatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.